Matthew Perry, salah satu bintang sitkom TV sukses Friends, ditemukan tewas di rumahnya pada akhir pekan ini. Los Angeles Times melaporkan, berdasarkan informasi dari sumber yang berasal dari polisi, bintang berusia 54 tahun ditemukan tidak sadarkan diri di bak mandi air panas di rumahnya di Los Angeles sebelum meninggal. La Times dan TMZ, yang pertama kali melaporkan berita tersebut, mengatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan atau pembunuhan terkait kasus itu. Diketahui, Matthew Perry adalah seorang aktor, komedian, dan produser Amerika-Kanada. Namanya melejit dan mendapat pengakuan internasional pada tahun 1990-an usai memerankan Chandler Bing di sitkom televisi NBC Friends tahun 1994 sampai tahun 2004. Selain membintangi serial televisi berumur pendek Studio 60 di Sunset Strip, bintang kelahiran tanggal 19 Agustus tahun 1969 itu juga pernah muncul di beberapa film, termasuk Fools Rush In, Almost Heroes, The Whole Nine Yards, 17 Again, dan The Ron Clark Story. Ia juga pernah menjadi pengisi suara dan video game dengan mengisi suara Benny di video game Fallout New Vegas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.